Ustaz, apa boleh seorang ibu membantu anaknya mengqadha puasa karena sudah mau masuk Ramadan belum selesai mengqadha puasa? Orang hidup tidak ada mentransfer amal. Anaknya punya hutang puasa 20 hari karena hamil atau menyusukan anak. Lalu kemudian ibunya kasihan, puasa kau 20, mak 10, kau 10, tak bisa. Yang bisa itu adalah kalau emaknya meninggal dunia, punya utang puasa, anaknya berpuasa. Man mata, siapa yang mati meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'anhu waliyuhu, ahli warisnya, melaksanakan puasa. Ibu bisa berpuasa untuk anak, karena kalau anak ibu meninggal, ibu dapat harta warisan. Maka anak ibu meninggal, ada utang puasa, maka ibu laksanakan puasa untuk almarhum. Bisa. Setelah meninggal, adapun hidup tidak.